Hadis ke-31 Sunan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan, yakni kesulitan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan segala kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa memudahkan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa menolong hambanya selama hambanya itu mahu menolong saudaranya. Barang siapa keluar mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan malaikat akan mengelilingi mereka dan diturunkan rasa ketenangan kepada mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka kepada siapa sahaja yang ada di sisinya. Barang siapa yang memperlambatkan amalannya di dunia, maka tidak bermanfaat kemuliaan nasab baginya. Okay? Dalam hadis ni, walaupun di satu hadis, tapi pengajarannya cukup banyak.
Thank you.